Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan lanjut menuju ke... Aduh, jalannya kok rusak kayak gini ya. Jadi saya mau lanjut menuju ke jembatan, apa namanya ya, jembatan Mangun Suko. Nah, jembatan Mangun Suko ini disebut sebagai jembatan Jokowi begitu. Wah, jalannya hancur teman-teman. Nah, jembatan Jokowi ini awal-awal pandemi itu sempat viral, tapi sekarang kurang tahu ya kondisinya seperti apa. Wah, ini lalu lintas padat sama kendaraan pengangkut material ini. Wah, jalannya horor. Horor. Wah, nggak bisa banter-banter ini. Mana mendung lagi. Wah, ini ada mobil TNI nih yang sedang melakukan pembangunan. Ini apa nih? SMP Santo apa itu? Kita sekarang ikut yang ini aja ya. Jembatan Jokowi. Oh iya, betul. Sudah ada petunjuknya teman-teman. Jadi itu jembatannya itu namanya jembatan Mangun Suko karena ada di wilayah desa Mangun Suko. Cuman viralnya disebut jembatan Jokowi. Pokoknya di ini kan jembatan suspensi ya, suspension bridge gitu. Jadi tanda-tandanya itu di pinggirnya itu ada kayak tiang panjangnya gitu teman-teman, suspension bridge. Jalannya ini sebenarnya sudah semen ya, semen, cor-coran semen, tapi modelnya yang kotak-kotak begitu. Wah, bener nggak ya lewat sini? Mudah-mudahan tidak kesasar. Saya belum pernah lewat sini.
aduh nggak bisa ancang-ancang nih. Oh iya ini tuh ada tiang panjangnya itu. Oke. Jadi jembatan ini berjenis suspension bridge ya teman-teman. Jadi di pinggir kanan dan kirinya ini ada kawat bersuspensi yang menopang jembatan besi ini. Kita akan coba berjalan menuju ke tengah. Boleh berjalan kaki di sini asal kita ke pinggir ya, jangan sampai mengganggu pengendara motor yang sedang lewat. Nah, contohnya seperti ini. Kita harus berhenti dulu. Di bawah ini adalah aliran Sungai Senowo, teman-teman. Aliran Sungai Senowo. Tuh, bagus sekali ya. Undakannya itu dulu sempat hits. Jadi kalau kita berhenti di atas atau di tengah begini, itu pada saat dilewatin motor itu kita serasa bergoyang begitu. Jadi emang ini namanya suspensi ya, jembatan bersuspensi. Jadi emang kayak ada goyangan gitu. Jembatan ini dulu sempat hits di awal-awal pandemi ini teman-teman. Jadi dulu cat-catnya ini masih bagus. Terus di bawah sana kayak ada wahana taman begitu ya. Taman, ada kolam renangnya, terus ada gazebo-nya di sebelah sana. Tapi sekarang sepertinya sudah terbengkalai seperti itu. Di sebelah sana juga ada warung. Oke teman-teman, ini adalah jembatan Mangun Suko atau jembatan Jokowi, jembatan suspensi yang berada di atas aliran Kali Senowo. Ada anunya tadi, apa namanya, sesaji. Ada mbak-mbaknya yang lagi foto-foto. Nah, kita akan lanjut. Oke, kita sampai di jalan Babatan teman-teman. Kalau ke arah kanan itu ke arah pos
pos pemantauan Merapi di Babatan. Nah, di sini sudah mulai banyak truk-truk pengangkut material, teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini saya closing sampai di sini ya, teman-teman. Video yang khusus melewati jembatan Mangunsuko atau jembatan Jokowi. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih.